dasar usulnya. Hari Rabi kepenak, tapi hari perayaan ya sang ruwet. Orang enggak sih dinorong, dino. Tapi selawesi. Aku ni ikhlas nak tahu, nak tolong. Kalau kau ada masalah, kau bagi tahu lah kat kita orang. Ya, Mat. Cakap aja. Aku dengar cerita selepas kau putus tunang dulu. Tunang kau tu kecewa gila. Bawa diri ke Kuala Lumpur. Baiklah, dia jumpa jodoh kat sana. Dah beranak pinak dah. Yang kau ni, bila lagi? Takkan kau nak bujang sampai mati? Cari aja yang ganti. Kue cerita lawas. Wes ojo diungkit. Lebih baik aku jaga mak aku, jaga bapak aku aja. Lagi bagus. Rosone, aku yang pergi dulu, Mina. Kang. Yalah. Siapa dulu? Siapa kemudian? Itu kerja negosi Allah. Sampai masa pergilah. Memang sabar ya, Kang. Tapi Mina bukan risaukan kakang aja, tapi Arman. Angger rasa iki dewe sendue mantu. Kan apik temennya banget. Apik tenan. Kasmina. Budaknya baik. Kakang tahu. Mina pergi jumpa dia. Mina tanya. Arman yang dicakap apa sih? Kok sampai dua orang boleh putus tunang? Dek. Apa omongnya? Alah. Ya kuwi. Dek gak ngomong apa-apa. Omongin dek. Ki. Sampai seiki-ki pun, dia tak tahu sebabnya itu apa. Anak-anak. Mau balik dari kampung ke? Ya, Kak. Macam mana dengan keadaan orang tua kamu? Alhamdulillah, dah elok sikit. Tapi itulah, Kak. Saya ni dah risau pasal lain pula. Kenapa, Asma? Yalah, Kak tahu kan adik saya tu duduk dengan orang tua saya. Tapi tak lama lagi dia orang dah nak pindah pula. Jauh ke rumahnya? Dalam 8 kilometer macam tu, Kak. Jauh juga tu. Akak ingat dalam kampung ni je. Kalau dalam satu kampung tu tak kisahlah. Ni ah kalau macam ni, jadi sakit pening tengah-tengah malam. Siapa nak tengok? Bila nak pindahnya? Dia orang ancang tu dalam tahun depan. Tapi akak tahulah orang tua saya dah mula buat kalut dah. Ni siapa nak jagalah, siapa nak temankan, siapa nak tengok sakit pening. Biasalah orang tua memang macam tu, Asma. Akak nak tanya sikit dengan Asma. Macam mana dengan perancangan kamu akan datang ni? Saya duduk merancang dengan suami ni. Macam ni lah, Kak. Akak nak beli tak rumah saya ni? Saningnya. Anak itu yang sulung kan, Kang? Lama-lama kok jauhnya makin larut. Pasien itu nanti lama-lama boleh hilang tu. Cakap jauh ni boleh pupus. Rasanya Melaka sama parit jauh. Kan tak jauh mana kan, Kak? Tapi kok susah betul anak-anak kita nak menjauh kita? Sebabnya itulah wong kita tak suka anak-anak kawin dengan orang luar. Supaya tak jadi macam inilah. Tapi insyaallah, Mina, dia akan ingat asal usul dia. Nanti baliklah dia itu. Harap-harap macam itulah. Aku pernah cakap hal ini dengan Kamil. Takkannya tak berdengar cakap suami sendiri? Tak rugi beli rumah, bang. Rumah ni harta, bukannya benda pakai buang. Saya tak kata pakai buang. Tapi kenapa kita nak beli? Rumah sebelah pula tu.
Melaka ni dah jadi tempat kita. Anak-anak kita IC-nya 04, bukannya 01. Jadi semuanya sayang Melaka ni. Yalah, tapi apa kena-mengena dengan rumah sebelah tu? Budak-budak sayang kat Melaka, bukan sayang dengan rumah sebelah tu. Benar. Lepas ni aku tak mau dengar lagi kau sekut-sekut pada kisah aku dengan Kasmina. Selama tu tak payah lagi jumpa duduk lagi ya. Akid. Boleh Kurdi. Sani. Terima kasih. Rasakan anak-anak yang boleh tinggal dekat rumah ni selain Arman, Samsiah sama Husni. Sebabnya di orang tua aja yang masih ada jauhnya. Arman? Kakang. Arman kan ora rindi-rindi. Dia kan memang wis manggon nang omah iki. Sing aku ngomong ki, sapa anak dhewe sing bakal manggon nang kene. Wong loro kuwi. Husni lebih kepenak nek arek balik manggon kene. Anake Enggor nang marwai. Menawa Samsiah mandan payah. NDI nang Pontian. Husni aja lah yang balik tinggal dekat sini ya. Sebab dia kan memang lama-lama duduk dekat Pekan. Bapak ni makin tak kuat dah aku tengok sekarang ni. Aku memang nak balik, tapi siapa nak tengokkan bisnes aku ni ha? Engkau? Ada. Aku pun sibuk juga. Hantar barang sana sini. Dah memang kerja kau macam tu. Kata ada benda bincang. Apa ke benda ni? Ni ha, pasal bisnes tempen kau ni. Masa aku hantar barang kau, aku jumpa orang. Kita dah ada pemborong. Bagus ah. Bila dia orang? Bila-bila saja kat saya. Kau cuma perlu hantar seminggu sekali je. Cuba satulah. Kau kena bagi hutang. Hutang? Tak apalah, aku fikir dulu lah. Alah. 21 hari je. Ha? Masa kau hantar barang kau tu, dia payahlah pada hutang kau tu. Tadi kau kata seminggu. Maknanya ada 7 hari. Ini 21 hari pula dah. Macam mana kau kira? 21 hari tu lama, Husni. Ni, orang makan tempe hari-hari tahu tak? Aku manalah ada modal nak bekalkan pada semua daerah. Dah, tahulah kau tu ada simpanan. Hai, rancak bincang kau. Ha? Apa yang kita ada ni cukup dah. Allah bagi dah cukup dah. Patut kita bersyukur. Tak adalah bang, sembang kosong je. Kak bakul biar sini ya. Eh, aku memang ada simpanan. Tapi cuba kau jumpa Mon. Assalamualaikum Mon. Waalaikumsalam. Kau sihat ke? Sihat alhamdulillah. Ha, apa hal Cik Mon ni? Ni aku telefon kau ni sebab aku nak ajak kau kongsi bisnes dengan aku. Bisnes edar tempe. Tapi sekarang ni aku nak RM50,000 nak start je dulu. Boleh tu memanglah boleh. Tapi berapa persen nak bagi Amon? Kita bagi 50-50. Ah, tapi kau kena keluar modal lah. Aku jalankan. Kau tahu untung je. Kenapa banyak sangat nak pakai modal? Sebabnya setahu Amon, mahal mentah nak buat tempe ni bukannya mahal sangat. Alah, memanglah tak mahal. Tapi ni kau dengarlah dulu rancangan aku ni.
Aku nak buat rancangan ni besar-besar ni. Pasaran besar-besaran. Kang, rupanya kan anak-anak kita yang rame-rame itu, Munla yang paling rajin sekali. Dia tuh kan semangatnya kuat. Gitu artinya kalau buat apa-apa mesti jadi. Hei, budak pun tak ikut dari susur galur yang sebelah mana pun tak tahulah tuh. Tapi itulah, bab-bab kalau yang tak nak mengalah, Yogi pun kerja nimbik juga lah. Rono Rene Mamer, utangi pirang-pirang. Kang, jangan cakap macam itulah. Kita doakan anak yang elok-elok aja. Nanti dorang elok lah. Mak bapak mana yang doakan untuk anak? Tapi anak-anak ni ada kedoa untuk diri sendiri. Apa awak ingat kita ni cap duit ke? Alah, bukannya kita bagi, melabur. Alamun, berapalah sangat untungnya tempe tu? Namanya pun tempe, untungnya pun tempe aja. Bang, jangan rindu orang Jawa ya. Saya nak Jawa makan tempe tau. Memanglah sen-sen. Ha, gelap kau ya. Ha, untungnya mana sen-sen, tapi kalau jual juta-juta, banyak tu. Yelah, itu pun abang faham. Tapi masalah sekarang ni, Mun, kita memang tak ada duit nak labur dengan abang Husni tu. Dia bagi kita 60% bang, banyak tu. Takkanlah duit projek abang yang hari tu dah habis. Awak ingat senang ke, ha? Nak melobi jadi subkontraktor yang buat jalan kat kampung tu? Tak pakai duit. Lobi buat apa ya bang? Kalau dapat belum boleh tentu lagi. Ha, menghabiskan duit aja. Eh, Mun, sebab belum tentu dapatlah kita nak pakai duit. Ha, nak kena hulu juga pada orang yang nak ejas tu. Ni, Mun, projek ni ramai orang nak, Mun. Macam ni, Mun, beratur. Kalau kita lambat, melepaslah. Ya, awak sekarang ni tak bolehlah tolong Abang Husni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Sihat? Alhamdulillah. Pak. Ya. Allah. Lah. Kau balik lagi. Baru balik, balik lagi. Lih cuti ke? Cuti hujung minggu je, Mak. Betul lah tak ada kelas. Baliklah. Kenapa kerap sangat balik, Lih? Buang duit aja ke ni? Lih balik ni nak tengok bapak. Lih pakai duit yuran sikit. Sikit je. Hah? Buat apa kau pakai duit yuran? Kan itu untuk pelajaran aja. Lih. Kalau kau asyik balik aja, mak sama bapak rasa risau. Yelah, olang-alik dalam bas. Bila masa nak belajar? Dalam bas lah, dia baca buku. Mak, dia tak bawa bas tu. Dia pakai driver. Lekar ya. Lek pergi jati ya. Leko. Cakap balik mau tengok bapak. Belum sempat duduk nak ke jati. Iya tak iyalah ya. Tak tengok lagi bapak. Astaghfirullahaladzim. Tengok bapak lo ya. Kabeh ni apik. Apik. Pergi ya. Assalamualaikum. Tengok dokternya balik si bapaknya. Sek dah. Dia ajalah yang boleh kita harapkan. Bila kan? Itu kan semasa masih kita ada. Angger kita wis ora ono, kita wis mati. Urung tentu dia iso balik kaya kuwi. Tapi mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan makbul yang kakang ngarep ya. Tak dapat ngobat kita pun tak apa. Asalkan
dia jadi doktor. Pejam rapat mataku ini kalau aku mati. Udah sampai, Le. Baru aja. Ya. Siap, Le. Siap. Salam. Assalamualaikum. Ya. Ya, aku balik dulu ya. Ah, ya. Terima kasih. Tuh, banyak ikan. Ya, kamu udah? Tunggu bapak ya? Ya, udah. Bagaimana dia tadi? Nampak macam kurang sehat. Kau yang ngomong, jawabnya bakal dokter. Aku iki wae baru setahun kan. Ya bapaknya begitu juga lah. Kalau disuruh makan obat, katanya ya kalau mau mati mati juga. Makan obat ataupun tidak makan obat, bila malaikat datang jemput, ya wajib ikut. Bapak kalau dah pergi nanti siapa nak teman kamu? Kapan aku nan kene orang bakal tak tinggal ke emak. Aku sempat dari sampai aku melungu. Iyalah, tapi kagak ngerjani kebun sawit meneh. Maring laut meneh. Kapan arek mbah tirima? Macam-macam iso dadi nek emak dhewean. Sindrom murung nek kae. Meringgani lho. Taulah aku cari masa nanti. Kawin jelah. Senang cerita. Tengoklah nanti kalau ada jodoh. Ya bang, ada apa bang? Duit aku mana? Duit. Sekarang ni saya tak ada duit bang. Tapi kalau cukup bulan, baru saya ada, saya bayar kat bang. Aku tak nak dengar apa-apa lagi. Aku nak duit aku sekarang. Sekarang ni bang, duit ada. Tapi sikit aja bang. Macam ni bang. Saya bayar bang pakai cek bang. Cek. Tak payah cek. Kau simpan cek kau ni, kita pergi bank. Abang cakap. Bang. Bolehlah bang, pakai cek. Bolehlah bang. Lebih kurang sajalah. Kita sama Melayu bang. Mantap muda ni. Astaghfirullah. Apa mai? Apa kau kau mai? Ya Allah. Sarapan. Hai bapak tu. Aku mimpi Mansur. Dia bagi tahu tak mau bagi balik keran. Apa sebab dia tak mau bagi balik? Astagfirullahaladzim. Kang, kakang perasan pula kebelakangan ini. Mansur kok macam tak berapa sangat nak datang sini kan? Kalau dulu-dulu tu selalu juga. Mina, nek aku seng mati di sek, kau tepus amanatku iki Mina. Iyo Arman. Mandi dulu lah.
Apa amanat yang Bapak maksudkan pagi tadi, Bapak? Bapak sudah tak lama lagi sepang. Tunggu masa aja. Sebelum Bapak pergi, Bapak mau kau tahu. Tanah itu sudah digadai. Kalau harga pasarannya turun, tanah rumah ini akan tergadai untuk menampung utang yang Bapak pinjam. Kenapa Bapak gadai? Bapak terpaksa gadai untuk masa depan kamu semua. Kepriyane aku remuk karo adik-adik Bapak? Enggane apa pun Arman, ini amanat Bapak. Kue harus ngurungoke. Kue harus nurut. Tanah iki mesti ditebus meneh. Iki marwah iki to. Iki pusaka leluhure. Bapak arep ini tanah iki anak-anak Bapak guyupan nang kene. Sorry Los ni, aku tak dapat tolong lah. Tak apalah. Apa nak minta maaf pula? Ni kan bisnes ni. Ah, news ni. Pasal projek kita nak supply makanan tradisional kampung tu. Ha. Jadi tau. Ha. Ah. Tapi kau kena cepat sikitlah. Tak apa tak apa. Barang-barang semua dah ada. Supplier pun dah ada. Ah, bagus bagus. Modal macam mana ya? Modal. Ada. Ada, jangan risau. Kau jangan risau lepas itu. Okay, lepas okay. Ni aku nak jumpa ni orang pasal modal pula. Okey. Eh, jemput minum. Man, peluang besar ni, Man. Tapi hasilnya bukan yang Abang Husin rancang kat Sia hari tu kan? Ya. Yeah. Bukan. Yang ini lain ni, Man. Yang ini ni yang hari tu masa aku cakap dengan Kak Sia tu, aku cuma nak dia besarkan pasaran tempe dia tu ke seluruh negeri Johor. Tapi yang ini ni, aku bercadang nak jadikan dia pembekal. Dia pun akan buat produk baru pun. Sekarang ni cuma modal saja yang jadi masalah pada abang, ya. Salah cik, ya. Besar anak kau ni. Apa nama dia? Ikmal. Ah, macam ni, bang. Saya ada tiga cara untuk abang dapatkan modal tu. Yang pertama, abang boleh cari dana atau skim yang kerajaan buat. Dan yang kedua, abang boleh pinjam dari Ahlong. Dan yang ketiga ni, bang. Kalau abang ada tanah, lagi bagus, bang. Abang boleh sandarkan dekat bank. Tanah. Setahu aku, tanah tapak rumah pusaka tu ajalah yang ada. Eh, abang mesti jangan beranganlah nak jaga tanah tu kat bank. Seri bapak ada. Alah, apa susah sangat? Macam ni, bang. Abang slotok je dengan Abang Arman. Cakap baik-baik dengan dia. Sebab Abang Arman tu dia kamcing dengan bapa. Mesti boleh, bang. Kan senang kalau bapa dah tak ada.
Minum? Minum lah, bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Aku balik dulu ya. Terima kasih lah. Terima kasih, Pak Mansur. Aku balik dulu. Terima kasih, Pak Mansur. Oh iya, jangan lupa ya datang rumah. Insya Allah, Pak Mansur. Ada perkara yang penting nak dibincangkan. Iya, insya Allah. Cunali ya. Pak Mansur? Iya. Pasal tanah iki ya. Oh, lho. Iyalah. Apa arwah wis ngomong karo kowe ya? Oh, senanglah kalau macam tu. Jadi, nanti kalau datang senang kita bincangkan aja pasal tanah ni. Sudah paham kan? Baguslah. Nanti jangan lupa datang ya. Iya. Ojo lali ya. Assalamualaikum. Apa orang memang nak balik ke? Tak tunggu 2-3 hari. Nanti kan nak ada tali lagi. Mak, aku ni nak kena hantar barang. Dah janji dengan orang. Patutnya hari ini ni. Tu yang tak boleh nak tunggu tu. Aku memang kena balik juga, Mak. Tempe yang orang tempah tu wajib kena hantar. Kalau tak hantar, mengamuk dah nanti, Mak. Mon, kau jelah tinggal sini dulu. Aku pula. Memanglah aku ni tak kerja, tapi budak-budak tu nak periksa. Kalau macam tu, biarlah budak-budak ni balik dengan Abang. Takkan nak biar dengan Kang je yang teman ke Mak? Nah, nantilah. Cakap dengan Zaki. Mbak Yu. Tak boleh ke macam tidur 3 hari lagi? Aku pula. Lusa ni, aku ada kursus kat PD. Kursus penting. Ada peluang ni pangkat. Tahu tak? Kalau aku terlepas yang ni, tahun depan baru aku boleh apply. Hairan aku. Macam mana kau orang boleh utamakan kepentingan sendiri daripada hal keluarga? Dalam suasana macam ni, kau orang sanggup nak tinggalkan Mak? Apa punya anak kau orang ni? Tak tahulah apa akan jadi bila Mak pun dah tak ada nanti. Dah bincang. Kita orang tunggu sinilah sehari lagi. Kerja aku tu aku boleh tangguh sampai lusa, tak apa. Kang tu yang tak faham. Aku ni kalau kerja sendiri boleh lah. Susahlah macam. Ni, Mon tu kena balik juga ni. Tak budak RM5 nak balik. Ni mana dia? Jom masuk-masuk kita. Woi, kasih.
Laju je dia balik. Ayolah. Banyak orang order ha. Okey, buat ke dulu ah. Setakat duit lama. Dah lama aku halalkan aja. Tapi lah, aku dengan bapak kau ni dah macam bukan orang lain dah. Dari kecil-kecil sama-sama. Sampailah besar. Hah, dah pendek kata macam saudara sedaging betul. Hah, nih. Tanah ni pun. Kalau nak ikutkan, dah jadi milik aku ni. Tapi iyalah, karena aku ni nak tolong kau. Nah, apa kata kalau kita nilaikan semula tanah? Kena aku dulu ke geran ni, Pak Mansur. Hah? Isu? Bagi duit yang arwah bapak kau pinjam tu, aku tambah lagi. Tapi itu terserah pada engkau lah. Tapi gerani masih nama emak saya, Pak Mansur. Emak saya kan masih ada. Akan saya nak ketepikan dia. Saya mesti pegang pada arwah, pada wasiat arwah bapak saya, Pak Mansur. Itulah, karena aku dah kata. Aku ni dengan arwah bapak engkau tu pun bukan macam orang lain. Dah jadi saudara sedaging lah pendek katanya. Nah, tapi cuma itulah. Aku cuma nak tolong kau, itu aja. Menglah kau rembukkan karomah disik ya, Pak Mansur. Yalah. Allah. Mak.
Kosong. Senang nak masak? Nasi goreng kosong. Ini kan banyak yang bersamaan dengan arwah bapak. Bapak macam itulah. Nasi goreng kosong sama teh ni macam ni. Tak jemur-jemur dia. Mak. Risau betul lah Alia semalam. Ani, dia nak pergi tempat biasa. Mana apa-apa tak? Lah ni dah ada apa-apa, tak payah lah. Betul? Betul. Ya. Ya. Alih pergi, eh? Eh. Tadi, kakak nak keluar dah sarapan belum? Sudah? Betul. Sudah? Sarapan. Ha. Okey. Gimana? Tapi kita sarapan. Dia pergi pekan aja kan? Ya, Mak. Pekan je. Yalah. Tak Mak. Apalah. Ha. Tak apa ke duduk seorang-seorang ni? Lah. Dah memang seorang-seorang. Dia tak apalah. Pergi, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elok-elok. InsyaAllah. Astagfirullahaladzim. Tembakul ni bang, dia kerja dia masuk lubang, keluar lubang. Dia duduk dekat laut yang dalam lubang. Dal! Mana? Masih. Apa khabar? Sihat bang, alhamdulillah. Ni kawan abang ni, dari kampung. Abang minta maaf dengan kamu lah. Kenapa? Apa pasal arwah orang tua awak abang tak dapat melawat. Masa tu abang kat Kolombo, itu pun cerita macam tak pasti. Apa yang tak pastinya? Yalah, dua-dua kan sakit. Siapa? Orang tua awak dengan abang awak, itu pun orang laut yang cerita. Bang, jangan main-main, bang. Astagfirullahaladzim. Takkanlah bang nak main.
apa dengan Nilan? Bukan doktor kan? Bertolong promosi tengok abang ni. Tak apa abang, saya pergi dulu lah. Baru nak cerita dah jalan. Tak apalah, nanggali lah. Okeylah, abang ucapkan tahniah dekat engkau. Ya bang, ya. Abang nak makan kamu selamat eh. InsyaAllah bang. Jalan eh. Okeylah, pergi dulu ya. Terima kasih. Okeylah eh. Ya. Jadi ikan ni bang, dia memang minyak ni orang dulu-dulu guna untuk sakit urat, sakit lengan. Oh, mahal lah. Bah, Abang Arman mana? Kau rumah tak ada? Tak ada, bah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak? Apa? Apa, Mak? Adik. Leh? Apa? Dari pagi kau sampai sekarang tak boleh balik. Ada. Aku tahu dia pergi mana, Mak. Mak, janganlah ronsen. Nanti aku pergi cari dia nanti. Banyak ronsen lah, Mak. Mak. Ayolah, aku pergi cari sekarang. Aku pergi. Okey, Mak. Assalamualaikum. Kamu ada nampak jalan tak? Ada tu kat ujung jati tu. Tempat burung botak makan. Oh, iya kah? Baik, masuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu cerita pasal burung-burung botak. Burung-burung botak ni istimewa sangat. Susah nak jumpa. Burung-burung ni cuma singgah di parit jauh saja. Dan dia akan terus singgah selagi kita menjaga tempat. Sarang dia tinggi atas pokok, jauh dari bahaya. Dan dia jaga sarang dia tu sepenuh hati. Koyo kita lah. Kita perlu menjaga awak dewek. Aku kira adik. Aku yo prihatin apa-apa pun sing dadi nang rumah kia. Kau ngomong apa ni?
Kang. Apanya? Kang tak jaga kesihatan Kang. Kang tak bagi tahu pada Lee pun kan? Lee tahu Kang sakit. Runsing bahaya untuk jantung Kang. Benda yang sama jadi pada bapa. Dan dia tak nak benda tu jadi lagi, Kang. Wis ora payahlah aku mikir kabaiki. Penguripanmu, Ki. Astadu. Tak sangka ya, si Tolly ini. Yalah, bakal dokter lah katakan. Bet, tak tahu apa maksud Tolly. Mestilah. Apanya? Tuh, itu laki. Lee itu adik manja. Kau iwakulah. Ya, Sur. Sak beneri. Ya, Mbak Yuki. Pak Nunai ke amanai arwahnya. Memang sebelum arwahnya itu meninggal, perkara tanah ini memang diulang-ulang banyak kali kalau bercakap dengan Mbak Yu. Itulah sebabnya. Iya, Mbak Yu. Aku pun masih pegang karo janji. Dari dulu sampai sekarang pun aku masih berpegang karo janji. Sekarang pun dia dah pergi, tapi aku masih pegang pada janji. Tapi maklumlah, sekarang ini sudah banyak yang berubah, Mbak Yu. Tapi, Sur, lah kan, aku kan masih hidup lagi. Aku kan ada. Aku cuma nak menyampaikan hajat arwahnya itu aja. Hah, macam mana? Iyalah. Aku kendek, kendek ngenteni. Tapi sebenarnya aku harap aku dapat beli aja tanah itu. Jadi senang kita nilaikan semula, bakinya tuh aku tambah duitnya. Lagipun tak membazirkan tanah, tak terbiar begitu saja. Macam inilah, Sur. Apa kata? Engkau kan memang suka dengan tanah tu kan? Ya, engkau kerjakanlah. Kerjakan di tanam-tanam apa yang patut. Ya, hasilnya yang kau ambil. Yang sekarang, kiranya pun memang sih engkau pegang kan? Tapi ya nanti, kalau mana aku ada duit, aku tebus balik, baru kita kira-kira macam mana usaha yang kau buat untuk ruginya kita kita kirilah kemudian. Ya, yeah, macam mana itu? Ha, macam itu. Susah, Mbak Yu, susah. Susah apa? Kan senang kalau dijual aja tanah itu karo aku. Iyalah, sementara nak nunggu jenenge ditukar di geran tanah itu, kita usahakanlah. Bisa apa? Lagi pun kan tanah itu jenengi kuwi. Gerane jenengi Mbak Iu. Ya. Mak kaya kuwi. Engko aku tak rembukan disik Mbak Arman. Pasalnya Arman kuwi sing dadi kepala nang omah iki saiki. Arwane tak ada, dia memang dialah yang pegang kuasa. Lagi pun Sur, aku bagi tahu engkau. Soal-soal tanah ini, Arman baru aja tahu. Alhamdulillah. Ya, api kayak ngono. Ben Arman
melu setuju karo Mbak Yumina. Hmm? Arep ngedol terus tanah kiye maring aku. Dadi dak eneng dak wadawi buri keri ya. Kowe gek kepriye? Aku ora ngomong kok aku setuju Pak edol tanah itu. Aku belum cakap. Kalau-kalau. Ora apa lah. Mbak Yumina, aku mulai dulu ya. Suhon. Suhon. Assalamualaikum. Salam. Iza. Aku dah saya kontrak lah dengan kilang kat Kuala Lumpur tu. Mau tak mau aku kena turun naik juga ambil barang. Kau nak tak jemukan aku? Siapa yang tak nak? Bukan susah pun jadi pengedar makanan tradisional ni. Tapi itulah masalah aku. Modal. Aku takkan nak bagi peluang kat kau boleh tak sini? Nak bagi modal tu, aku minta maaf lah. Kau kena cari. Hei, 1,000 tu. Banyak tau. Mana aku nak cari ya? Macam ni lah sini. Aku bagi kau masa 2 bulan. Kau usahlah ya. Okey. Tak dulu. Okey. Kau saya balik dulu kak. Kami sudah bincang pasal janji Pak Mansur dengan arwah bapak. Oh. Dan sudah ambil kata putus. Terima kasih atas tawaran Pak Mansur mau beli terus tanah itu. Kami setuju. Alhamdulillah. Kami setuju yang tawaran itu bagus. Tapi kami tidak dapat menerimanya. Kami perlu teruskan wasiat arwah bapak. Iya. Iyalah. Kabul. Tapi kau kena ingat, Man. Tanah tu nama mak kamu. Iya. Kalau nak buat apa-apa pun, kena buat sekarang. Masa dia masih ada. Kalau dah tak ada nanti, jadi perkara. Insya Allah, Pak Mansur. Ha. Saya akan usahakan tanah itu semasa mak masih ada. Lagipun kalau dijual terus tanah itu pada Pak Mansur, mak kami mau tinggal di mana, kan? Loh, tak jadi kudis kuman pun. Kamu semua duduk aja lah dekat rumah tu. Itu kan rumah pusaka. Perlu dijaga. Harta kita. Aku pun bukan nak usik rumah pusaka tu. Tak ada, Man. Tak ada. Hah, kamu duduklah sampai bila-bila pun duduklah. Aku cuma nak usahakan tu tanah yang di kebun tu aja. Kebun sawit tu. Itu dari semak samun, kan? Pak Mansur. Iya. Kami datang ni pun selain dari mau beri tahu tentang kata putus itu, juga mau bincang tentang tanah kelapa sawit itulah. Loh, alhamdulillah lah. Jadi tanah sawit itu yang nak dijual ya? Bukan Pak Mansur. Kami mau usahakan tanah itu. Oh iya. Tapi geranya kan masih dengan Pak Mansur. Oh. Jadi saya mau minta kebenaran dari Pak Mansur untuk usahakan tanah itu. Usahakan aja lah, Man. Apa nak dirisaukan? Buat aja lah. Lagipun, hasilnya nanti boleh dibagi dua. Nah, iyalah. Aku ni pun tak mau nanti dikata orang macam lintah darat. Kan? Ya, lagi sekarang ni kau nak kerjakan, kau kerjakanlah. Buatlah. Nah, cuma manalah tahu, kok satu hari nanti tergerak hati itu, rasa nak jual. Nah, waktu itu kita kira semula. Usaha-usaha yang dah kau buat, kita kira. Aku bayar. Hah. Jadi sementara sekarang ini, kita sama-samalah makan hasilnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Kang. Hei, Waalaikumsalam. Kabar kamu? Baik. Duduklah. Ini, kamu ini kalau datang jumpa aku kan, mesti ada hal nih kan? Ya. Kemana? Kang, aku datang ni ada hajat. Aku sedang nak buat bisnes, tapi aku tak ada modal. Tak banyak, sikit aje, RM150,000. RM150,000. Kau yang omong sikit. Aku bukan nak pinjam duit kau pun. Aku cuma nak pakat dengan kau je. Pakat apa? Aku cadang nak cagar geran tanah tu ke bank. Kau jangan beritahu mak. Kau ni apalah? Orang lain sujud pada Tuhan. Kau sujud pada harta benda. Macam mana? Kau tak ada cara lain ke? Jalan lain ke? Adalah. Pinjam Alung. Balik dulu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah, balik. Ya. Wis hilang jawabnya. Kang ni betul-betul tak faham. Aku bukannya nak apa. Aku cuma nak senang sikit je. Nak juga beli rumah baru, kereta baru. Belikan awak tu emas sampai ke lengan. Kita ni tak pernah cukup dengan apa yang kita ada kan, bang? Elok-elok ada sebidang tanah. Jangan sampai nanti tinggal sekangkang kera pula. Mak tengok engkau kat pusing-pusing kampung, nanti tak pergi universiti. Kau dah malas belajar, ya? Apa lah mak ni cakap macam tu pula? Habis tu? Mak mana dia malas belajar? Kita kena cuti. Buka semester, nanti dia baliklah. Lagi pun dia balik sebab risaukan mak. Tengok tu adik engkau. Mak ni waras-maras macam ni risau. Taklah, selain pada risaukan mak, dia risau juga. Balik pada janji dengan Pak Mansur tu, mak. Ya, Tuan. Aku rasa terkilan sangat, mak. Man, orang kuih-kuih yang terkilan. Mak ni, bapak kau mati, mak tu tak rapat. Orang apa lah, mak. Untungnya aku ngerti saiki. Masene mak ise. Yo. Kenal kita ikhtiar ki. Ise sempet ne arek nebus mene tanah iki. Yo. Betul si Cato. Mak. Mak kan ada duit. Bapak pun memang ketepikan duit. Tu jadi nak nebus tanah yang pada Mansur tu. Sekarang macam ini, ambil duit tu kau bagi Mansur selesai. Tak cukup,
Mak. Tak cukup. Mak simpanlah duit itu. Lagipun aku dah jumpa dengan Pak Mansur. Beritahu dia nak tebus tanah itu, nak ambil balik kerangnya. Cuma minta ke dia bagi mahar sesikit. Kau jumpa dia, apa dia cakap apa? Ya, dia setuju. Aku ada rancangan sendiri, Mak, bagaimana nak ambil balik kerang itu. Nak tebus balik tanah itu. Macam mana? Dengan tanah yang digadai itu, Mak. Dengan tanah itu juga, kita akan tebus balik nanti. Kita ambil balik kerang itu dengan Pak Mansur nanti. Kena, ya, Mak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau macam itulah. Yuk. Musajir. Le, belajar sungguh-sungguh. Belajar, belajar. Ya. Belajar, Ani. Semesta kamu dah buka. Sudah, Kang. Kamu sudah terpakai duit yuran, kan? Sikitlah. Tak apalah. Nanti aku boleh kita cari. Macam mana kita nak cari duit tu? Tanah ini yang akan jadi modalnya nanti. Kita tidak perlu cari jauh-jauh. Maksudnya? Kita usahakan tanah kosong ini. Duit dari tanah ini kita kumpul, kita bayar balik duit Pak Mansur. Lambat lagi lah. Biar lambat, asalkan jadi. Semuanya mesti digerakkan. Kalau tidak, ya sudah bergerak. Tapi kalau kita kumpul duit adik-beradik, kan lagi senang. Dia tidak mahu selesaikan apa-apa masalah dengan cara mudah. Cara pintas. Apa-apa yang dia mahu, mesti diusahakan, dikerjain gitu. Arwah bapa genggam erat pada wasiat arwah bapaknya. Dan seharusnya menjadi sebati pada kita. Nang barik Jawa iki akeh wong Jawa, keturunane wong kita. Mbah-mbah iki to merene teroko. Enggor nganggo urat karo kudra. Kita iki wong Jawa. Tanah iki sing netok aki parane kita. Enggane kelepas maring wong liya. Wes ora bakal guyupan meneh. Amanah iki iyalah wasiat ibadah. Si iki neku cekalah wasiat lan amanat iki. Engko sang uri. Kakak. Iki tanggung jawab gede iki, Kang. Aku kan paling nom. Aku lah sing lain kok nyelesaike. Kan kena rai bapak, arep aku jadi dokter.
Bintu Minah, semoga kamu dikurangkan rahmat oleh Allah. Dunia ini telah pergi meninggalkan kamu, dan kamu pula telah meninggalkan segala perhiasan dunia. Sekarang kamu telah berada di alam barzah, satu alam kerana menunggu akhir. Oleh yang demikian, janganlah kamu lupa ikatan janji tak setiamu yang ada semasa kamu meninggalkan kami. Waktu menuju ke alam akhirat, iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Nabi Muhammad itu Rasulullah. Oh Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Al-Quran ikutanku, orang-orang Islam seluruhnya ialah saudaraku. Aku telah hidup, malah telah pun mati. Agak-agaknya kan, sekarang siapa nak jaga Mak? Ha, Mbak Yu. Rumah Mbak Yu besar kan? Besar apanya? Aku ni tak cukup modal nak sambung rumah sebelah tu. Rumah kau kat KL lagi besar. Mak tak kisah duduk dengan siapa sekalipun. Betul nak? Mak. Mak kalau duduk dengan Mun pun boleh. Mak boleh tukar angin. Aku mau bangun dengan siapa-siapa. Mak bangun dengan bapakmu, kasih aku mati. Korang adik-beradik pakat-pakatlah. Ambil balik tanah kita. Pasal tanah tu, biarlah Mak tak ke mana pun. Mak pun bukan nak tinggal kat sini. Lepas ni, aku cadang yang Mak tinggallah dengan kami. Pilihlah mana-mana yang Mak nak. Dengan aku pun boleh. Mak. Mak. Ni, pasal tanah tu. Dengar kata Pak Mangsor nak ambil terus. Berapa dia nak bagi? Berapa yang bapa ambil dari dia dulu? Dan berapa pula yang kami nak kena bayar ni? Arwah Kang kata dulu RM10,000. RM10,000? RM10,000. Tak banyak tu. Bolehlah. Kita bayarkan. Lepas tu kita ambil geran tu, kita letak ke bank. Ambil duit. Tapi bang, RM10,000 tu dulu. Puluhan tahun dulu. Tapi kalau tanah tu dinilai semula mengikut pasaran sekarang ni lah. Harga tanah tu berlipat ganda bang. Alah, tak payahlah kita bincang pasal harga tanah tu. Yang itu kemudian kan boleh. Rasanya lah bang. Harga tanah tu sekarang ni lah ratusan ribu bang. Ratus ribu? Ya. Seribu? Ya Allah, Gusti Pangeran Mangkurapura, naonlah dosaku,
Nak mau pengen anakku ngaji ni, tumak ni naik. Ampunilah kesalahanku ya Allah, Pangeran. Aku nyalok kami Pangeran. Ujukku, arwah anakku yang lepuk hilang dari syurga. Sikit buat. Dia memang macam itulah. Dulu masih bapak engkau meninggal macam inilah. Semua kalau engkau buat nak cepat naik. Dibalik. Ya. Selamat. Aku balik dulu, Ahmad. Ya, minta diri dulu ya. Biasa je. Ya, salah ni. Hari tu kau nak sangat kerja part time tu? Aku kena balik kampung je, teman mak aku. Hari tu kau cakap abang kau dekat rumah tu? Abang aku malam je ada, siang balik muar. Lagipun aku kena sambung balik kerja arwah abang aku kat kelapa sawit tu. Ya. Tak apa lah kalau macam tu. Kesian pula tengok mak kau kan. Bah. Tak jadi jual ke rumah tu? Bukan tak jadi. Jadi. Tapi saya ni dah nak kena balik kampung dah ni. Kata setahun dua lagi. Adik saya tu dapat tawaran kerja kat Sarawak. Dia orang pun dah nak kena pindah. Saya pun dah setuju. Itu yang nak kena cepat sikit jual rumah tu. Berapa nak jual? RM120. Ingat tak geran tanah yang ada kat Pak Mansur? Kenapa? Dulu aku ada bincang dengan kakang. Tapi bila dia dah meninggal, rancangan tu tak jadi. Jadi aku nak berkira semulalah ni. Nak tukarkan tanah tu jadi modal. Nak jadikan modal apanya kalau geran tanah tu ada kat orang tua tu? Niaga ni kenalah licik, Pak Yu. Aku ada akal macam mana nak tukar geran tu jadi modal. Macam mana? Tak faham aku. Tak apa, tak apa. Aku cuma perlu tahu kau setuju ke tak. Itu aja. Kalau kau setuju, aku jumpa dengan Mbak Yunia dan Mun. Kalau dua-dua tu setuju, cukup ah. Late tak apa. Tak kalah kita nak biar dia macam tu aja. Adalah bahagian dia. Tak kalah kita nak tolak dia ke tepi macam tu aja. Kalau macam tu aku serah pada engkau jelah. Tapi buatlah elok, jangan sampai kena tipu. Baik. Salam. Mana balik dah? Sayang kak. Sayang. Boleh ya Pak Mansur? Kalau dah macam tu kata engkau, aku tak ada halangan apa-apa Husni. Cuma yang aku risaukan ni kalau engkau tak boleh bayar pada bank. Boleh Pak Mansur, boleh. InsyaAllah boleh.
Memanglah, masih belum nih, semuanya boleh. Nanti kalau udah mulai berniaga, udah jadi saudagar bulu kasap, hilang ujung pangkal lesap, macam mana? Ini dengan bank, kalau kita sesama kita, tak apa. Tak apa, gini. Kita ikut cadangan kau yang mula-mula. Tapi kita kena buat perjanjian lain lah. Tak jadi masalah tu, Pak Mangso. Saya setuju sangat tu. Ya. Jadi maknanya kalau kau tak boleh bayar, aku yang ambil alih. Gitu kan? Jadi maknanya kau akan berhutang dengan aku. Dan geran tu aku akan pegang. Boleh. Boleh, Pak Mangso. Iso ya? Iso. Iso? Iso. Bang, duduk siap bang. Ni nak cakap pasal Mbak Yu, Kak Sia, diorang semua dah setuju bang. Jadi saya kena dah setuju. Apa pendapat bang? Pendapat apa? Yalah, pasal abang sendiri dengan tanah tu. Saya ni kenapa takut dia makan seorang je nanti. Oh, kalau macam tu baguslah kalau awak beringat. Macam ni bang. Awak jangan biarkan dia uruskan sendiri. Awak kena tengok semua dokumen-dokumen tu. Yang paling penting, awak kena tahu dekat mana duit tu akan dimasukkan bila bank dah lulus. Tak apalah kalau abang nak cakap macam tu. Nanti Mon cakap dengan semua orang. Ini semua idea abang. Allah ni, jangan Mon. Kenapa pula? Allahuradzim, Mon. Abang ni orang luar, Mon. Abang tak boleh masuk campur. Tanah ni urusan keluarga, Mon. Allah, hai Mon ni. Tapi kan, Mon. Abang Husni tu memang bijak, Mon. Dengan apa cara yang dia buat sekarang ni, semua orang boleh dapat merasa. Mon tak rasa macam tu lah, bang. Husni ni bukannya Mon tak kenal. Pentingkan diri sendiri daripada adik-beradik. Kalau awak beringat macam itu, baguslah, Mon. Jangan sampai awak bergaduh adik-beradik sebelum kita melopong. Kita pun nak pakai duit juga, Mon. Jangan dia bolot seorang sudah, Mon. Sorry lah kalau Mon nak biar dia buat macam tu. Buat berapa? Terima kasih. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Baru balik? Ya? Kak, metro. Banyak. Nanti balik kena salam mak ya. Ah, insya-Allah. Okey. Terima kasih. Apa yang tak setuju ni, bang? Rumah sebelah tu bukan tak elok nak jadi harta. Nak sewakannya pun abang tinggi. Teringat pesan arwah bapa. Dia mengharapkan kita balik kampung. Tinggalkan rumah pusaka. Takkan kita nak tinggal rumah pusaka tu, bang? Ini kan rumah kita, bang. Saya nak rumah saya, bang. Ya. Lot 4 eh. Lot 4 2 ekar. Ah, ya betul. Okey. Ni, ambil gambar tanah 2 ekar ni, Din. Dah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa ni, Cik? Oh, tak ada apa. Kami cuma tengok-tengok tanah ni. Tengok tanah? Ya, saya. Saya ni anak tuan tanah. Ini adik Cik Husni kan? Ya, saya. Anak tuan tanah. Ah, betul. Minta maaf lah nak tanya ya. Apa? Tengok tanah ni Pak Mansur yang suruh ya? Bukan Pak Mansur, tapi Cik Husni. Oh ya. Kami dari Junilai Betulia. Kami diminta untuk datang ke sini. Nilai tanah ni sebab kabarnya nak dibuat pinjaman bank. Pinjaman bank? Ya, betul pinjaman bank. Ya, pinjaman bank. Tak apalah, terima kasih. Okey, sama. Okey. Kita teruskan dia. Oh, Lal. Ndi. Pak, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Saya nak tanya sikit boleh tak? Oh,
Tanya ajalah. Geran tanah tu ada pada Pak Mansur kan? Iya. Tapi macam mana pula Abah Husni boleh nak gadai pada bank pula? Alah, kan kira pinjam tu. Allahu Akbar. Pak Mansur, Pak Mansur tak risau ke tanah tu hilang? Kalau-kalau lah Abang Husni tu tak boleh nak bayar balik pada bank. Wish, risau ya risau. Tapi lah kan, kan dah ada perjanjian. Dia tak ada cakap apa? Tak ada. Tak ada? Loh, iyalah barangkali itu urusan keluarga engkau. Tapi takkan dia, oh, kalau macam tu dia tak bagi tahu engkau lah yang dia dah pinjam duit aku. Ha? Sebelum lulusnya bank tu. Dia pinjam duit, Pak. Berapa? 150,000. 150,000. Loh. Tapi dengan perjanjian tu. Tak apa, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Jalan. Ni ada sikit ni cakar ayam. Tak mesti bagi ni. Kau ni memang tak ada maruah kan? Kau pentingkan diri kau sendiri. Kau berjanji dengan Pak Mansur. Apa? Aku cuma pinjam duit dia aje. Ha? Tak ada kaitan pun dengan geran tanah tu. Eh, Kang, aku dah masak sangatlah dengan panggil kau ni. Kau tak hormat pada mak. Gendak mak pun kau tak hormat. Ikan sebab tanah ikilah mulut ni. Kita ngerti asal usul dia keturunan kita. Eh, dahlah jangan pasafah jawa kau tu. Ha? Let me! Kalau aku nak keluar tanah tu, siapa nak bayar yuran pengajian kau tu? Let me! Kau fikirlah sikit! Hey! Ada belakang dia perlu gantulah. Ya Allah! Sudahlah jangan gantul dia berada, ya Allah. Le! Astagfirullah. Le! Telepon kakak sampai balik begini juga. Allahu Akbar. Pak E. Ya Allah. Aku rumongso. Aku iki anak Rakel nang kene. Tapi aku pun duwe hak arep ngomong. Wes suwi aku iki meneng wai. Eh, Kang Husni. Kui ngerti apa ora? Nek kui ora iso bayar duit 150,000 kae, tanah kia kegade tau. Mana ada aku janji dengan dia macam tu? Tak ada. Habis tu kau janji apa? Aku cuma kata kalau aku dapat pinjaman bank tu aku bayarlah balik hutang dia. Itu aja. Takkanlah itu aja. Kalaulah aku tak dapat bayar, dia akan tebus. Kalau dia tebus, tanah tu akan jadi hak dia. Itu pun kalau terpaksa, kata dia. Orang berniaga, kau nak berniaga. Tapi bila orang putar belit, kau tak perasan. Kau tahu tak berapa nilai tanah? Kau tahu tak? Bank sanggup bagi 70%. Kita dapat berapa? 350,000, kau tahu? Lepas aku bayar hutang dia tu, duit tu kita bagilah sama rata. Termasuk kau. Kau dah masuk pangkap dia, kau tahu tak? Sudahlah tu, bertengkar aje. Siapa ni? Nak bertengkar aje. Mak, apa kata kalau kita jual rumah ni dengan tanah ni, Mak? Yang geran tanah kat Pak Mansur tak payah kita ambil balik. Biar dia pegang. Kita jumpa dia, kita bincang dah elok. Lepas tu suruh nilai semula tanah tu. Ah, baki suruh dia bayar kat kita. Lepas tu kita bagi sama rata, Mak. Macam mana? Boleh, boleh. Bolehlah. Ah, bahagian aku tu kira aku dah ambil lah. RM150,000 tu. Eh? Astaghfirullahaladzim. Mak, kita cari tanah lain lah. Eh? Betul tu, Mak. Jual je lah tanah ni. Mun tengok makin sulit dah masalah ni, Mak. Mak duduk dengan Mun, eh?
tak pun duduk dengan Kak Siah boleh. Dengan Mbak Ayu pun ada. Abang Husni pun boleh. Ah, boleh tu. Masa Kang ada dulu kan, Mak? Ada juga orang mulakan tanah sawit tu. Tapi sekarang, siapa nak tengok lagi, Mak? Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbal Alamin. Apa langkah ni, ya Allah? Tahu tak? Kakang Arman usahakan tanah tu ada sebab. Bukan untuk dia seorang, untuk kita semua. Sia-sialah usaha dia selama ni. Dia gunakan semua duit simpanan dia untuk tanah tu, tau. Yang kita pula sibuk nak jual, 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 jual. Arwah kakang berhajat sangat-sangat, tahu tak? Dengan hasil usaha tanah kelapa sawit tu semua, dia nak tebus balik geran tanah yang ada pada Pak Mansur tu. Aku tahulah, aku dengar. Tak cari tanya Mak. Gaduh lagi. Eh, aku buat tu untuk kau orang juga. Diam boleh tak? Sama je. Mak tak ada? Mak? Tak ada? Mak? Tak ada? Kenapa? Tak ada. Mak? 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 Baliklah, Mak. Ya. Dah lah, Mak. Mak. Kecilik-cilik dia. Nangka inilah tu menangis. Cilik-cilik kok dah mainan nangke ni. Suka banget. Open banget. Anggir sore. Kuyuk banget pada suka-suka. Kaya awan kambik sengini. Kaya mengikam di bulan ni. Kaya kembang kambik wangi ni. Kaya kuilah kuyuk pepa dua. Tapi saiki. Ujuk kambik. Kenapa menjadi kaya orang lain? Ada anak kuyuk, ada anak kasih sayang. Lain banget. Anggir lahir dia kena tundur, Fik. Aku harap gue kape cilik. Selawasi. Kerti apa, Rak? Nangka inilah kembaranmu kakaknya di hari-hari dipendam karo bapak. Bapak muharap Dewi Kapi kuyuk panggung nangka ini. Nang tanah kie, nang omah kie. Tapi nak kuduh tanah kie.
Betul, Mak. Saya nyetel awakmu, cewek. Entahlah, kau saya ngelanggar. Amanai bapak, karo kakak. Ojeng korek muka pes ketulak-tulak. Lala ruai, bisa rari lo. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Amanat arwah ayah, pesanan arwah Kang tetap akan aku pegang. Keluarga aku kini dah kembali bersatu. Tapi aku masih tak tahu sampai bila tanah ini akan tetap jadi milik kami. Moga ianya tetap seperti yang pernah dihajatkan oleh keturunanku yang sudah lama pergi. Maka ini pula pesananku pada yang bakal mewarisi. Pulangkan kasih pada saudara, pulangkan cinta pada ibunda, pulangkan sirih pada gagang, pulangkan pamor pada kerisnya, pulangkan mahkota pada tahtanya. Semoga tanah ini akan tetap jadi warisan kita. Kenapa gadai pusaka? Sebab cinta atau wang, atau kerana kurang peka? Seperti lalang lalang, suka belok suka leka. Akhirnya diri terluka. Melihat semua ini, hati bunda menjerit. Lepaskan bunda lari dari titik putar beling masyarakat. Bunda, jangan merajuk. Bunda, jangan makan hati. Anaklah di sini memuju, dan anaklah takkan berhenti. Kini sedar dari mimpi, baru faham semua ini. Batu belah, batu kongkrit.